saya tidak menggalakkan semua orang untuk menjadi full-time trader. Pada video kali ini, saya nak cerita mengenai kerjaya sebagai pedagang saham ataupun FCPO ataupun apa-apa jenis aset sepenuh masa ataupun lebih dikenali sebagai full-time trader. Okay, bila cerita pasal full-time trader ni, ramailah orang yang betul-betul teruja nak jadi full-time trader, nak pecat bos, nak duduk kat rumah bersama keluarga kita, dimomokkan oleh sifu-sifu saham yang ramai dekat luar sana cerita mengenai full-time trader ini. Sedangkan ramai juga yang tidak memberi nasihat secara detail ataupun nasihat yang realistik yang boleh digunakan, yang perlu diketahui sebelum terjebak menjadi full-time trader. Baik, apabila kita berdagang saham, kita ibaratnya adalah sedang melakukan perniagaan. Apabila melakukan perniagaan, bermaksud bukan sahaja untung, kita boleh rugi. Apabila kita boleh rugi dan untung ini, bermaksud apa sahaja pendapatan tidaklah menentu. Kalau pasaran bagus, insyaAllah baguslah kita punya pendapatan. Tapi kalau pasaran tak bagus, apa tindakan yang kita boleh buat? Saya tidak menggalakkan semua orang untuk menjadi full-time trader, kerana perjalanan untuk menjadi full-time trader ini bukan perjalanan yang mudah, yang lurus. Anda perlu melalui fasa yang berlekuk-lekuk, naik dan turun, untung dan rugi. Bermaksud anda akan mengalami kerugian yang boleh menyebabkan anda rasa depression dan sebagainya. Saya bercerita berdasarkan pengalaman saya yang pernah rugi banyak dalam pasaran. Jadi saya tak nak anda membuat keputusan yang tergesa-gesa untuk terus berhenti kerja, terus pecat bos anda semata-mata kerana teruja nak menjadi full-time trader. Saya cadangkan anda ingat beberapa perkara ini. Untuk menjadi full-time trader, anda perlu mempunyai simpanan yang dalamnya dah termasuk makan pakai anak, makan pakai diri sendiri, komitmen kereta, komitmen rumah, insurans. Sekurang-kurangnya simpanan ini bernilai 12 bulan. Baik, 12 bulan. Bermaksud kalau anda punya komitmen bulanan itu RM3,000, anda kena ada RM36,000 dalam simpanan. Kalau anda bulanan komitmen adalah sebanyak RM5,000, anda kena ada simpanan sebanyak RM60,000. Kenapa 12 bulan? Apa justifikasinya adalah kerana ada fasa di dalam pasaran yang boleh menjadi downtrend berpanjangan. Ada dalam fasa pasaran yang dia boleh sideways berpanjangan, dan fasa ini mungkin kadang-kadang mengambil masa setahun ke dua tahun. Jika anda full time trader pada waktu itu dan hampir tak boleh buat duit dalam pasaran kerana pasaran yang tidak menentu, kita katakanlah mungkin crash ataupun mungkin tiada perkembangan baru atau sebagainya, sekurang-kurangnya anda boleh mencari jalan keluar dalam masa 12 bulan. Kalau tak, anda bagi masa untuk diri anda untuk 12 bulan. Anda ada cushion. Maksudnya kalau jatuh atau tilang. Kalau tak jatuh tu atas lantai, pecah kepala. Ha, itu kenapa 12 bulan. Kenapa satu tempoh yang panjang? Kerana lebih baik sediakan payung sebelum hujan. Daripada dah hujan, dah ribut, orang dah basah lencun baru nak pergi beli payung, dah tak guna. Faham? Kalau nak jadi full-time trader sekalipun, fikir dahulu. Dan kalau rasa tak mampu ikut pesanan saya ni, jangan berhenti kerja dahulu. Trade, banyak teknik-teknik yang tak perlu pun anda berhenti kerja. Anda boleh invest, anda boleh swing, anda boleh buy on dip. Tak perlu sampai nak berhenti kerja semata-mata untuk menjadi full-time trader. Seandainya anda telah membuat konsistensi
keuntungan sebanyak sekurang-kurangnya 50 ataupun 100 kali keuntungan ataupun sekurang-kurangnya berjaya buat 10% secara konsisten untuk 12 bulan, barulah berfikir-fikir, barulah buat keputusan. Jangan terus terjun dalam laut tu tanpa pakai apa-apa pelindung ataupun tak erti berenang. Kita tak tahu berapa dalam laut tu, ada jerung ke, ada buoy ke, ada apa ke, faham tak? Kita kena prepare. Lebih baik mencegah daripada mengubati, sebab saya tak nak sahabat-sahabat kita ni nanti terjerumus dalam depresi ataupun apa-apa perkara yang berakhir dengan tidak elok. Banyak dalam kisah-kisah dalam saham yang berakhir dengan tak best tau. Kita tengok apa yang terjadi pada tahun 1997, beberapa legenda-legenda yang telah bunuh diri akhirnya kerana kerugian saham. Jadi saya tak nak ini berlaku dalam kalangan trader-trader Malaysia yang saya kasihi. Sebab kita melabur saham ni kita nak untung, itu je tujuan dia. Jangan lupa, jika nak melabur dalam pasaran saham di Bursa Malaysia ataupun global seperti Indonesia Stock Market, Nasdaq, Hong Kong dan sebagainya, jangan lupa klik link di bawah dan buka dengan tim idea saham. Tak kisah MR ke, Remiser ke atau bawah saya sendiri, pilih idea saham. Okey, jangan lupa like, share and subscribe video ni supaya lebih ramai yang bermanfaat. Ingat, nak buat keputusan apa-apa, sama ada nak beli, nak jual atau menjadi full-time trader, kita kena fikir dahulu kesannya dan baik buruknya. Kita sebagai investor, kita kena ada calculated risk. Okay, berjumpa lagi di video akan datang. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.